Allahu Akbar. Kami dari mahasiswi Indonesia Universitas Kojaili. Pulang. Oke, siap. Biar berkesan internasional. Halo guys. Kami mahasiswi Indonesia Kojaili University mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan Bayram Kuntu Osu. Ya, jadi sekarang bakalan kita sedang persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Karena di Turki sekarang lagi lockdown, barangnya di rumah aja bareng teman-teman Kojaili di Turki. Bisa munduran dikit nggak, Pak? Kenapa coba? Cantiknya kelewatan. Pasti. Ini lagi bego dan Mas, boleh aku mundur nggak? Boleh. Kamu nggak lucu soalnya. Dora. Kita meskipun di Turki, kita masih bisa masak masakan Indonesia. Jadi kalau kalian nyarinya KFC di sini itu enggak banget. Justru kita nyarinya opor, tempe, toge. Tempe is mahal ya. Tempe is mahal. Itu mahal banget. Kita coba lihat isi kulkas. Apa ini? Minyak. Air mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhal muslimin, ikhwan dan akhwat, warteg barokah yang dimuliakan Allah dan insyaallah dirahmati Allah. Dulu kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Yunus pun, Nabi Yunus itu dikarantina oleh Allah di dalam perut ikan paus. Dan ketika dia keluar, dia mendapati umat-umatnya bertobat dan beriman kepada Allah. Itu dari kisah Nabi Yunus. Kita bisa juga mengambil kisah dari kisah Nabi Yusuf. Allah karantinakan Nabi Yusuf di dalam penjara. Dan ketika Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara, Allah jadikan ia nabi dan Allah jadikan ia raja. Kita juga bisa mengambil cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah karantinakan Nabi Muhammad dalam Gua Hira selama 40 hari dan ketika Allah keluarkan dari Gua Hira, Allah jadikan ia seorang nabi, seorang rasul. Jadi mudah-mudahan karantina-karantina kita lakukan ini PSBB dan sebagainya adalah bentuk salah satu ujian atau memang tahapan dari Allah untuk kedepannya bisa kita ambil hikmah, ada sesuatu yang memang bisa kita ambil manfaatnya dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Rom, bukan. Apa sih namanya? Bukan, apa sih kalau bahasa Arabnya kalau misalnya ya udah deh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum, semoga amal aku, kamu dan teman-teman sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus berbahagia meski di perantauan, tapi semangat Idul Adha semangat Idul Fitri tetap harus membara. Harus tetap menang, menang di hati, menang di iman, menang di segala-galanya. Mas Ali, ada pesan buat keluarga di rumah? Waduh, pesan keluarga di rumah, ya kita saling mendoakan mudah-mudahan depan kondisi baik-baik, bisa ketemu secepatnya, pas kamu berlanjut selesai. Oke, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Ini ada yang masih sibuk foto buat diupload meskipun di Indonesia udah mau tidur. Kita baru selesai sholat. Kita nggak bakalan telat update ini di Indo. Oh ya, di sini aku mau ke dapur. Semoga ini. Halo Mas Aki. Halo. Apa? Salam buat keluarga di Indonesia. Salam buat keluarga saya di Bogor, di Parung, di Indonesia. Salam buat semua teman-temannya Pak Ruki dan followernya Pak Ruki. Mohon maaf dan pamit. Selamat Idul Fitri. Ada. Jangan di situ dong backgroundnya. Bagus loh, tapi ini aku udah setting semua, Mbak. Warnanya bagus. Biru tuh bagus kan warnanya? Jadi ini lagi. Nah, kayak gini nih. Oke, Teh. Apa namanya pesan buat keluarga di Bandung? Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri, menantikan waktu itu, mohon maaf dan berbakti. Selamat berlebaran, selamat bersilaturahmi, meskipun cuma di rumah aja, tapi kita harus tetap happy. Oke, makasih semua masakan Ramadannya Teh, serasa di Indonesia. ini si Safi. Salam-salam buat keluarga teman yang ada di Banten. Sini dong. Biar bagus. Bukan sini. Begini ya. Oh ya. Kurang ke kiri. Udah. Salam-salam buat semua keluarga dan teman-teman yang ada di Banten dan Indonesia. Semoga dengan adanya ini kita bisa saling memaafkan dan juga saling memulai aktivitas baru dengan satu semangat, ibadah baru dengan semangat, dan juga jangan lupa tetap stay positif
di rumah aja dan juga jangan keluar-keluar lagi karena kita lagi di masa COVID ini. Semoga kalian sehat semua. Sip. Yona, salam-salam buat keluarga Kediri. Buat keluarga Kediri, khususnya buat bapak, ibu, keluarga, dan teman-teman saya, tetap jaga kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Hari Raya tahun depan kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat berarti dan bisa langsung. Kalau ini nanti kan kita bakal melalui daring ya, bisa melalui daring dan menggunakan biasa katakannya bapak manajer. Kalung. Iya. Kalau misalkan pengen kasih angpau kita bisa lewat OVO, satu bisa lewat OVO saya juga arah ke tinggi buat Indonesia tersebut. Sip. Buat semua kawan-kawan dan juga saudara teman keluarga. Kalau misalkan, enggak misalkan sih, tapi mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah aku perbuat selama ini. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyam wa siyam kum. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Ada brownies, ada rendang. Ada sambal, apa namanya? Sambal goreng kentang. Ini pertama kali lo aku makan di sini. Asli. Iya, makanan enggak ada. Ada. Kalau di Jawa itu wajib. Kalau lebaran itu wajib. Makanya sama opor tuh wajib. Enggak ada loh. Ini pertama. Jadi ini pertama kali mau nyobain menu lebaran khas Jawa. Kalau ini ada apa? Opor. Nah, ini khas Turki karena kita lagi di Turki. Kita makan lokum. Ini manis banget. Aku belum makan, coba dulu deh. Terus ini ada permen-permen. Ada hobi buah. Popcorn. Ini sih. Kemanapun aku tetap suka lagi. Gimana sih? Kurang gak? Kurang diam begini? Oh iya, jadi sebenarnya kita tuh masih minus banyak tim Warteg Barokah. Beberapa ada yang masih kena lockdown di asrama. Ada Tuti, selamat lebaran Tuti. Ada Madia PSP, Madia PSP. Ada Nazira dari Malaysia sama Alifa. Selamat lebaran, itulah. Jadi insya Allah habis lockdown, habis apa namanya karantin ini, kita bakalan ketemu kembali sama personil Warteg Barokah. Oh iya, ada juga si Rino.